Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Sehat dan happy tentunya, amin. Jadi ya, back to daily activity. Kalian telah bingung ambil kesenangan bahasa Inggris perpisah. Ya, kembali lagi dengan keseharian Bopi, keseharian seorang TKW Taiwan kalau lagi tidak menjaga seorang pasien. Ya, hari ini lumayan dingin ya, di luar ada mendung juga. Dan ini Bopi kerjanya itu lumayan siang, sekitar jam ini udah jam 9, teman-teman. Udah jam 8.55 menit. Jadi karena semalam Bopi juga tidurnya malam banget ya. Jam 1 baru tidur, jadi rada capek juga ya karena semalam itu weekend. Keluarga majikan itu ngumpul banyak banget ya, ada 13 orang kalau enggak salah. Ya, 13 lebih malah. Biasanya 11 sama 34, 15 orang gelas malam ya. Jadi banyak banget, capek nyuci mangkok, piring, gelas, semuanya. Ya, tapi tetap sabar, bismillah, kuat. Ya, dan sekarang mau lanjut aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Nah, di sini aku mau ngisi ulang si botol bekas Coca-Cola-nya ini karena besoknya juga aku mau pakai lagi buat nyiram bunga ya, teman-teman. Nah, habis itu aku lanjut mau ngelap kaca ya, teman-teman. Ini jarang aku lap ya, tapi harus dilap ya karena biar nggak kotor. Oke, teman-teman, tadi meja sama semuanya udah aku lap-lap, cuma di skip aja. Sekarang aku mau ngelap jendela ya, karena udah lama banget nggak aku lap. Kemarin juga kan hujan, kena percikan hujan itu kan debu-debunya itu ada di besi-besinya tuh di bawahnya, itu namanya besi jendela pintu bagian bawah lah, pokoknya itu kotor ya, jadi aku mau lap dulu. Nah, di bagian bawah kusennya ini juga kotor banget ya, kena cipretan air dari luar karena kemarin itu hujan, itu ada anginnya, jadi nyipretnya itu lumayan sampai ke bagian kaca dan bagian kusen masuk ke dalam gitu ya. Jadi harus dilap bersih. Kalian lihat ya, udah sedikit kinclong. Dan jangan lupa abis ngelap kusen, kacanya juga harus dilap biar kinclong semuanya, teman-teman. Ya, ini hordengnya itu nggak pernah dicuci ya, meskipun Imlek atau Kunin itu hampir nggak pernah dicuci. Kata simbahku tuh takutnya sobek, jadi kalau masalah horden kotor atau gimana ya terserah mereka ya, karena mereka tidak memberikan izin kepada aku untuk dicuci. Jadi cukup lap-lap debu sofa kanan kiri, meja TV, meja makan, kaca, lantai, pokoknya semuanya dilap-lap ya, teman-teman. Di
Di sini Mbak Upi tuh tinggal di rumah tua, jadi mohon maklum ya, karena samping kanan kirinya tuh lumayan berantakan ya, karena ya kayak gitu, yang tai itu terasnya itu biasa buat nempatin barang atau apa gitu ya. Tapi parahnya lagi tuh yang di lantai 4 itu lebih lebih banyak barang yang ditaruh di sana. Kalau di lantai 5 ini masih mendingan ya, karena lantai 4 itu kekuasaan simbahku menurut aku. Dan untuk lantai 5 ini kekuasaan Mbah Kakung. Jadi yang di lantai 5 ini lebih banyak ditaruh barang kakek. Jadi ya terserah mereka aja sih teman-teman. Aku tinggal manut aja. Nah sekarang tinggal hotel aja teman-teman. Ini cilap dulu. Oke guys, ini senjata harianku ya, tel-tel. Nah sekarang setelah semuanya dilap bersih dan disapu juga, tadi pas nyapu nggak aku videoin ya teman-teman. Sekarang tinggal dipel. Nah di sini enaknya tuh ngepel pakai tongkat teman-teman, jadi nggak capek jongkok dan nggak capek pakai lutut ya. Jadi lumayan enak ya kerjanya. Oke, jadi begitu aktivitas harianku ya. Sekarang aku mau beresin kamar mandi. Habis itu turun.
Okay, teman-teman, segitu dulu video hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya yang selalu setia sama Mopi. Mopi mau turun, mau jemur baju, terus nanti lanjut ngurusin simbahku. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.